Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lensius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV. Ya, pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Si akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, informasi yang pertama masih mengenai Ayu dan juga Boy William yang ternyata disandingkan oleh Star Media Nusantara dalam satu program dan juga dalam satu acara. Dilansir langsung dari Star Media Nusantara. Wah, gimana ya kalau seandainya beberapa talent dari Star Media Nusantara memerankan Barbie di real life? Penasaran kan? Yuk kita lihat bareng-bareng nih versi Barbie dan juga Ken dari mereka. Just pilih nih versi kalian yang cocok buat panggilan Barbie mereka. Ada beberapa artis yang direkomendasikan oleh Star Media Nusantara dalam acara pemilihan Barbie dan juga Ken. Salah satunya ada Ayu Ting Ting dan juga Boy William. Di sana ada Lyodra dan juga ada si ganteng Robby Purba. Dan masih banyak lagi artis-artis fenomenal yang lainnya yang dipasangkan oleh Star Media Nusantara untuk menjadi Barbie dan juga Ken. Nah, bagi sahabat semua, siapa sih pasangan yang paling romantis yang paling cocok memerankan Barbie dan juga Ken? Beberapa selebritis yang ada di Star Media Nusantara, banyak sekali para fans nih yang memberikan dukungan untuk Boy dan juga Ayu Ting Ting. Ada yang Mahalani dan juga beberapa artis yang lainnya. Tapi kebanyakan di sini banyak sekali nih ya fans Ayu dan juga Boy memborong semua komentarnya agar Ayu Ting Ting dan juga Boy William bisa memerankan Barbie dan juga Ken. Wah, semuanya pilih Boy dan juga Ayu dengan hashtag yang sama nih, love nih ya buat Ayu dan juga Boy. Tim Ayu William dong, Boy William, Ayu Ting Ting, Ayu William. Wah, banyak sekali ya, semoga dia tambah hits nih Boy dan juga Ayu Ting Ting tentunya. Dari Titik Kasih 872, guys, kita support dua cengeng ini dan komen di Star Media Nusantara. William sosok yang very handsome dan Ayu Ting Ting yang famous. Wah, Ayu Boy bikinin lagu nih Star Media Nusantara nih, minta dibikinin lagunya buat Ayu dan juga Boy. Aduh, ada Bang Robby juga, tapi pilih Ayu Ting Ting sama Boy William aja dari Kapur 280. Dan meninggalkan berita mengenai Ayu Ting Ting dan juga Boy William yang dipasangkan oleh Star Media Nusantara agar bisa terpilih menjadi Barbie dan juga Ken. Di sini Mimi menginformasikan mengenai perkembangan kesehatan Ayah Rojak terbaru hari ini yang masih dirawat di rumah sakit dikarenakan ada suatu gejala dalam tubuh Ayah Rojak. Banyak sekali doa berdatangan dan juga hadiah-hadiahnya untuk Ayah Rojak. Ayah Rojak meski masih dalam kondisi yang kurang sehat, kurang fit, masih aja nih ya memberikan kelak tawa untuk orang-orang di sekitar rumah sakit nih. Tingkah kocaknya mampu membuka suasana yang tadinya sedih menjadi lebih berwarna. Namanya juga pelawak ya. Dan di sini ada keanehan nih dari Ayah Rojak. Matanya terpejam namun tangannya masih memegang HP. Sepertinya Ayah Rojak kelelahan ya sampai nggak sadar kalau dia sudah tertidur. Dan di sini ada yang iseng nih, Mama Ting iseng banget nih ya videoin Ayah Rojak yang mempunyai tingkah lucu dan pastinya gemes banget. Inilah tingkah Ayah Rojak pemirsa, ternyata Ayah Rojak lagi mainin HP namun ketiduran. Doa Mimin menyertai Ayah Rojak, semoga sehat selalu dan semoga semuanya dilancarkan, segera pulang ke rumah dan bisa mengisi program Ayah dan Ayu lagi nih, amin ya robbal alamin. Oke, sama-sama selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang Mimin hasil langsung dari story Ayu Ting Ting. Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Kita doakan yang terbaik buat Ayah Rojak, semoga cepat sembuh. Dan kita doakan yang terbaik juga untuk Ayu dan juga Boy, semoga bisa menuju ke pelaminan ya, amin ya robbal alamin. Selamat berbuka puasa untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu tebar kebaikan untuk orang-orang di samping kanan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah, alhamdulillah, makasih banyak ya Jen. Ya Allah, makanan juga. Ya Allah, pakai ada amplopnya mah. Terharu dah, terharu kegirangan lu kan sedih. Ya Allah, dapat amplop Ya Allah, amplop. Gue udah tahu, gede. Udah senang banget gue kira amplop. Ya Allah, baca deh. Kita sayang ayah ojek ya, cuma amplop baca doang. Kira cepat sembuh, makasih banyak. Ada, ya Allah, kata-kata doang. Bukan. Terakhir cepat sembuh. Terakhirnya apa nih ya? Ada lagi nih. Ya syuting lagi, gua masih sakit. Hey. Hey. Lihat apa yang dilakukan. Tuh. Tangannya. One hand, one challenge. Tangannya sampai kayak jidat bundanya. Ah. Ya. Ah. Ya. Gantian. Ya, kalau bisa seperti itu. Apa pula yo? Apa? Apa yo? Apa yo? Apa? Hey. Say slay. Guys, aku lagi pedesnya. Guys, aku lagi makan pakai cuting, cumi ting-ting sama keripik ikan sambalado dari Ting-ting Kuliner nih. Tuh. Ini cuminya bisa aku panasin. Ini cipara. Pedesnya nampol. Enak banget buat kalian semuanya yang mau order, buruan order. Karena nih kalau siap order langsung habis. Ngomong. Ordernya juga bisa di Shopee. Ting-ting Kuliner, keripik ikan sambalado, cuting. Kemasannya juga rapi, jamin enak dan ketagihan. Order ya guys, enak banget sumpah, nampol. Buruan, order di Ting-ting Kuliner, keripik ikan sambalado. Bulan Ramadan udah tiba, pasti udah pada sibuk-sibuk belanja buat lebaran, ya kan? Walaupun lebaran masih lama, tapi udah pada ngumpulin baju. Nah, kalau mau beli baju nih, kayak aku nih, tempatnya di Nandas Butik. Ini baju-baju buat keluarga, buat saudara biasa. Kita kan suka pakai mereka pada seragam. Cocok banget nih di Nandas Butik. Ayo buruan!